Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi seperti biasa, rutinitas kita sehari-hari yaitu di Pasar Induk Cibitung. Untuk siang hari ini langit Cibitung mendung ya. Belah sana itu kawasan MM, itu kayaknya udah hujan ya. Untuk hari ini hujan kayaknya nih, gelap. Dan pasar pun becek ya. Ya mudah-mudahan walaupun hujan yang belanjanya dan yang beli itu banyak ya, rame hari ini ya. Kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohaninya ya, lancar usahanya. Anak pengen makan melon. Jadi kita nggak mau udah, tapi bangun. Ini seperti biasa. Ini lokasi di Blok B, Pasar Baru, Pasar Ikan ya, ataupun Pasar Buah. Nah, ini Blok E. Nah ini di sini ada nanas. Nah ini katanya pengen rekam nih, mau makan kerupuk, makan kerupuk katanya. Nah, ada yang nonton katanya, buset saudara di kampung biar lihat. Nah ini kalau ada yang kenal nih tuh. Ya rutinitas seperti biasa yaitu adalah bongkar barang ya kalau siang ya. Biasa perjalanan itu mungkin dari sana sore ya. Di bagian Pasar Dua. Di sini itu ada alpukat. Ini mangga. Di depan kita itu ada salak, ini salak ya, dan jeruk. Yang mau belanja buah-buahan, silakan aja datang ke Pasar Induk Cibitung ya. Jangan mau bang. Di depan kita itu ada semangka ya. Pesan semangka, silakan datang ke Pasar Induk Cibitung yang perlu semangka.
Nah ini yang mau kopi silakan aja ngopi ya di pasar induk Cibitung, ngopi katanya ngopi tuh. Nah, ini cewek-ceweknya nih ya, ayahnya ya. Mungkin untuk saya tidak memberikan suatu harga ya, memberikan informasi. Kalau yang mau belanja sayuran atau buah-buahan datang aja ke pasar induk Cibitung ya. Oke, terima kasih untuk videonya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.